Untuk perhatian. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita rekan-rekan sekalian, kita sore ini melaksanakan apel kesiapan pengamanan kegiatan malam takbiran, yang mana tradisi di tempat kita ini cukup meriah ya. Banyak kendaraan-kendaraan dengan menggunakan sound system untuk takbir berkeliling kota Pekalongan. Kabupaten. Mohon maaf. Kita menerjunkan kurang lebih 300 personil Polri, kemudian ditambah dengan dari unsur TNI, dengan Dinas Perhubungan kurang lebih 50. Ya, 50 nanti akan kita tempatkan di tempat-tempat atau strong point yang rawan terjadinya kemacetan. Ya, mudah-mudahan kita siap, dan juga kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi peraturan-peraturan seperti dilarang menggunakan knalpot brong dan penggunaan sistem yang sewajarnya saja. Ya. Dan kalau evaluasi arus mudik kemarin di wilayah hukum Polres Pekalongan sendiri seperti apa, dan apakah semuanya berjalan lancar atau ada peristiwa yang menonjol? Secara umum berjalan dengan lancar, ya. Lonjakan atau bangkitan arus juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi arus tidak ada satu titik pun yang mengalami kemacetan di jalur pantura maupun di jalur tol yang ada di wilayah kita. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.